tahun ini alhamdulillah sudah dua kali. Yang pertama Libala, kemudian dilanjutkan yang Bupati Cup sekarang. Penyelenggaranya beda. Kalau kemarin teman-teman ya Bupati, Pak Wahyu dan kawan-kawan, sekarang teman-teman ASPL. Tujuannya tidak lain tidak bukan menyediakan kompetisi sebanyak-banyaknya untuk para atlet untuk terus bertanding sehingga jam terbangnya semakin naik. Apalagi kemarin efek COVID itu kan luar biasa. Jadi anak-anak di awal-awal akhir 2022 itu permainannya belum begitu kelihatan bagus. Poinnya dikit-dikit. Nah ini sudah mulai lumayan naik. Harapannya ke depan progresnya terus naik sehingga kita tidak hanya berkompetisi di Kendal saja tapi bisa berkompetisi lebih di Kendal Jawa. Ya, kalau Libala itu khusus pelajar. Kalau yang Bupati Cup ini ada klub juga. Jadi ada 9 klub yang tanding, tapi tiap klub juga ada yang ngirim lebih dari satu tim. Jadi kita di akhir tahun 2023 ini juga memfasilitasi teman-teman yang selama ini di pangkalan klub untuk berkompetisi juga. Kalau pelajarnya, alhamdulillah yang kemarin ikut Libala rata-rata ikut lagi yang di Bupati Cup ini. Bahkan nambah, harapannya beberapa sekolah yang lain juga nantinya antusias untuk gabung. Di tingkat provinsi gimana Pak untuk Perprov Kendal ini Pak? 2023 kemarin kita lolos di Perprov yang 3x3. Tapi yang 5-on-5-nya memang kita di pertandingan terakhir kalah ya. Kemarin yang ketemu sama Pati itu. Kalau yang 3x3-nya mungkin ke depan bisa kita olah lagi baik yang putra ataupun putri. Tapi 5-on-5 juga tidak menutup kemungkinan. Apalagi kalau saya lihat atletnya banyak yang tinggi-tinggi. Insya Allah juga dari sisi kualitas juga insya Allah tidak kalah dengan kabupaten kota yang lain.